medical record yang terkonfirmasi semua dalam keadaan baik, maka tidak ada rekomendasi obat-obat yang harus dibawa kecuali vitamin C saja. Nah, tadi secara khusus saya bertanya kepada Mbak Harun, pertama adalah resepnya. Beliau menyampaikan bahwa setiap saat beliau membaca Al-Quran dan tanpa kacamata. Kenapa? Karena katanya kan waktunya banyak dan tidak kerja apa-apa, jadi ya kerjanya setiap saat membaca Al-Quran. Kemudian sholat malam itu istiqomah. Terus beliau masih menambahkan, sholat malam beliau lakukan karena untuk mengingatkan, kebayang nggak? Untuk mengingatkan bahwa masing-masing ini sebetulnya punya hajat-hajat, dan kemudian diharapkan ketika dimunajatkan di sholat malam, maka hajat itu akan diijabah oleh Allah. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan sekalian. Dan tadi beliau didampingi oleh ponaannya, ponaan paling muda, umurnya 63 tahun, dan beliau tidak berkenan disiapkan kursi roda. Jadi nggak ada wheelchair untuk beliau. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan lancar, sehat. Terkabulkan seluruh hajat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Kira sehat. Asal wa muhyi lagi.